Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Unvideos. Ya guys, pada kesempatan saya kali ini saya ingin kasih tahu ke teman-teman tutorial bagaimana cara mengatasi gagal login pada aplikasi JKN, cara login aplikasi JKN. Jadi untuk teman-teman semua yang tidak hafal kartu JKN-nya, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Nah, terutama teman-teman download dulu aplikasi JKN seperti ini, JKN Mobile. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi untuk BPJS kesehatan. Jadi saya sendiri tidak hafal nomor JKN saya, dan saya pergi ke kantor cabang yang ada di kota saya. Jadi saya tanyakan hanya bermodalkan KTP atau nomor KTP, dan saya akan masuk atau daftar aplikasi JKN ini hanya menggunakan nick dan nomor yang telah diberikan oleh petugas. Dan di sini saya coba masuk. Nah, teman-teman klik daftar, masukkan nomor induk KTP. Nah, verifikasi nomor kartanya, lalu klik verifikasi. Nah, Anda sudah terdaftar sebagai peserta JKN namun belum memiliki akun pada layanan mobile JKN. Nah, untuk itu silakan teman-teman mendaftar akun layanan mobile JKN dengan cara teman-teman klik daftar. Nah, masukkan nomor JKN. Nah, bila teman-teman tidak mengetahui nomor JKN-nya, teman-teman bisa tanyakan ke petugas. Atau bila teman-teman lupa nomornya, teman-teman bisa tanyakan dan di situ akan dicek. Dan setelah saya cek dan nomor peserta saya itu ini guys, sengaja saya blur dulu. Nah, pastikan teman-teman memiliki pulsa SMS atau telepon di handphone teman-teman agar kode OTP-nya dapat dikirim. Nah, teman-teman masukkan passwordnya, password teman-teman buat password sesuai dengan yang mudah teman-teman hafal. Nah, teman-teman konfirmasi ke passwordnya juga. Setelah itu teman-teman klik daftar dan pilih SMS atau email. Teman-teman bila menggunakan SMS maka teman-teman perlu pulsa, dan email teman-teman hanya perlu konfirmasi melalui email. Saya kasih contoh SMS saja, dan saya kasih nomor handphone saya. Lalu kirim kode verifikasi. Setujui dulu. Lalu klik selanjutnya. Nah, kita tunggu kode verifikasi atau bisa kita cek pada SMS. Lalu klik verifikasi. Dan pendaftaran berhasil. Oke.
kita coba masuk menggunakan akun yang sudah kita daftar tadi. Menggunakan nomor induk KTP. Passwordnya yang sudah kita buat tadi. Masukkan nomor kaptanya yang di samping ini guys, lalu klik masuk. Dan pilih setujui. Saya setuju. Oke guys. Nah, ini dia guys, kartu peserta saya bisa dicek juga. Oke. Nah, ini dia kartu peserta saya sama keluarga saya, dan aktif berhasil ya guys. Oke guys, sekian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.